Eh, gimana sih tanggung jawab lo? Lo tau gak, adek lo nungguin lo dari tadi sampai dia basah kuyuk kayak gini. Eh, Rere adek gue. Lo gak perlu ikut campur. Kalau gitu mendingan Rere jadi adek gue. Karena gue tau pasti gimana caranya melindungi dia dengan baik. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, wow. Gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Kagak lagi. Halo? Halo? Ah, udah mati lagi. Gimana? Apa katanya? Dia jam berapa sampai sini? Ya hangat kok, si Teana ya? What? Teana? Dalam takut, Nek. Dalam mau pulang. Mas Bang. Iya nih, Re. Aku lemes banget. Rere baru tahu ada beruang di sini, Rere takut. Oh iya, Abang juga takut banget, Re. Makanya tadi Abang lari kenceng banget, Re.
sampai abang kecapean, terus pingsan deh. Untung abang gak kenapa-napa. Ini bocah percaya aja lagi, kalau tadi gue ketemu beruang. Makanya, gue sampai terpencar dari rombongan. Rir, sini Rir, pijat Rir. Kayaknya lo harus periksa ke dokter deh. Takutnya otak lo geser pas tadi dikejar-kejar beruang. Sekalian ngecek fobia lo tuh, kayaknya parah banget sampai nangis pingsan kayak gitu di hutan. Ya denger ya, lo tuh harusnya tanggung jawab sama diri lo sendiri. Jangan bisa cuma pertama tet yang dipacu dari sekolahan. Lo ada masalah apa sama gue, nak? Dendam banget kayaknya. Enggak, gue gak dendam, cuma lucu aja. Bisa ngeliat sisi lain lo yang kayaknya cemen dan gak superior kalau di sekolahan. Aduh, Rek, abang kayak pusing lagi nih, Rek. Butuh tidur nih kayaknya. Harus istirahat nih. Rek juga tidur ya. Karena Rek sama abang tidur dulu ya. Iya, tapi kamu harus jagain abang ya. Takutnya beruangnya nyari abang. Sialan. Tanya tuh, canda mulu kayak gak mau pulang. Iya, makanya kayak seneng banget di sini. Coba aja bisa lebih lama di sini ya. Tadi gue juga mikir kayak gitu. Aku gak dikasih izin sih lama-lama. Nah, sorry bisa ngusir kan? Nak, udah deh gue kesan. Ngomong apaan? Soal semalam, nak. Gue minta, jangan sampai ada yang tahu ya. Bagi anak sekolahan. Soal semalam? Semalam tuh ada kejadian apa ya? Malam yang lo tersesat terus pingsan dan histeris minta pulang itu, iya. Rese banget sih, sengaja lagi. Apa sih lo? Emang lo pikir gue bakal nyebarin ke satu sekolah? Emangnya enggak? Tadi sih enggak, cuman gara-gara ngomong kayak gitu jadi kepikir. Lo awas ya, sampai ada anak sekolah yang tahu. Awas lo. Kayaknya takut banget image kerennya hancur di depan fansnya. Idola sekolah ya, Mas? Hah? Tenang aja lagi, gue gak seburuk itu. Tapi nih ya, kalau gue pikir-pikir, cerita lo ke Rere soal lo dikejar-kejar beruang di bumi perkemahan, oke juga tuh kalau buat jadi judul mading sekolahan. Judulnya, Galang versus Beruang. Oh!
Sekarang lu jujur deh, lu suka ya sama Stiana? Lo tuh udah gak bisa mungkir dari gue. Buktinya nih, gue telepon lu weekend kemarin yang ngangkat Stiana. Hah? Apaan sih lu? Kan gue bilang kemarin, sekali enggak, tetap enggak. Kalau masalah gue telepon kemarin, itu tuh sepupu gue. Isial tuh emang tuh anaknya. Alah, gue gak percaya. Sikap lu sama kata-kata lu tuh beda. Iya bro, kemarin aja lu sempet marahin gue gara-gara bola gue hampir kena ente anak. Bisa aja lu, itu kan cuma refleks aja, Jo. Nah, ya kasihan dong kalau anak orang mukanya kena bola basket segede gitu. Alah, bisa bonyok. Ya, kalau lu beneran suka sama dia juga gak apa-apa. Sebenarnya Tiana cantik juga kan ya, kalau dilihat-lihat. Ya, cuman kurang senyum aja deh. Tapi bye-bye lu. Kalau lu suka senyum beneran sama dia, samber geledek. Siapa yang disamber geledek? Itu siapa? Itu si Meli gimana kabarnya? Anak kelas 1 yang lu tampar apa yang situ? Oh, biarin aja. Biar dia tahu gimana rasanya kalau ngelanggar aturan yang gua buat. Oh. Kenapa sih? Enggak ada apa-apa, itu si Meli. Gua ngobrolin si Meli tampar sama lu. Kenapa? Lu galak. Kepo deh. Biar ya abang telat, maafin ya. Karena kan lagi ngajar karate, sayang.